Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amyai wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Nadia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan keutamaan yang besar bagi golongan yang mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan dalam hadisnya tentang siapa saja yang termasuk dalam golongan mati syahid. Golongan ini tidak hanya terbatas pada mereka yang gugur dalam medan perang, namun juga mencakup orang-orang yang meninggal dalam berbagai situasi yang dianggap sebagai syahid. Dalam Islam, mati syahid atau menjadi syahid adalah keadaan yang sangat dihormati dan diberkahi. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang besar bagi golongan yang mati syahid, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah beberapa poin yang menggambarkan keutamaan golongan yang mati syahid dalam Islam. Yang pertama, keutamaan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang mati syahid di jalannya akan mendapatkan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 169 sampai 170. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka sangat gembira karena orang-orang yang belum sempat menyusul mereka dari kalangan orang-orang yang tertinggal di belakang, tidak merasa khawatir terhadap mereka sedikit pun. Yang kedua, definisi mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadisnya tentang siapa saja yang termasuk dalam golongan mati syahid. Mati syahid tidak hanya terbatas pada mereka yang gugur dalam medan perang, tetapi juga mencakup orang yang meninggal dalam berbagai situasi yang dianggap syahid. Seperti orang yang meninggal karena penyakit yang tidak dapat diobati, orang yang tenggelam, orang-orang yang terkena kecelakaan, atau yang meninggal dalam membela agama atau kebenaran. Yang ketiga, pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa golongan yang mati syahid akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga dan akan mendapatkan berbagai kenikmatan yang tidak terbayangkan. Yang keempat, menghapus dosa. Mati syahid juga dianggap sebagai cara untuk menghapus dosa-dosa seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, mati syahid adalah salah satu jalan untuk mendapatkan ampunan
dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, golongan yang mati syahid dianggap sebagai golongan yang sangat mulia dalam Islam. Mereka mendapatkan keutamaan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijanjikan tempat yang tinggi di surga. Oleh karena itu, berupaya untuk menjadi syahid atau memberikan penghormatan kepada mereka yang gugur di jalan Allah merupakan suatu keutamaan dalam ajaran Islam. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk mengingat bahwa mati syahid bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya yang soleh sebagai balasan atas keimanan dan pengorbanan mereka. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa berusaha menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi agama dan umat, serta siap untuk mengorbankan diri demi kepentingan Islam dan kebenaran. Berikut adalah beberapa poin yang penting untuk dipahami terkait dengan pandangan Islam tentang mati syahid. Yang pertama, menjalani hidup yang bermakna. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk menjalani hidup yang bermanfaat bagi agama dan umat. Hal ini mencakup berbagai aktivitas yang membantu memperkuat iman, berbuat kebaikan, dan memberikan manfaat kepada sesama. Yang kedua, kesiapan untuk berkorban. Sebagai bagian dari iman kita, kita harus siap untuk mengorbankan diri demi kepentingan Islam dan kebenaran. Ini semua berarti mengorbankan waktu, tenaga, harta, atau bahkan nyawa dalam rangka mempertahankan agama dan kebenaran. Yang ketiga, tidak terjebak dalam cita-cita martabat diri. Meskipun mati syahid dianggap sebagai kehormatan dalam Islam, kita tidak boleh terjebak dalam cita-cita martabat diri. Sebagai gantinya, kita harus tetap rendah hati dan menyerahkan segala hal kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berusaha untuk menjadi hamba yang soleh. Lebih dari segalanya, kita harus berusaha untuk menjadi hamba yang soleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini melibatkan ketaatan kepada ajaran Islam, berbuat kebaikan, dan menjauhi segala bentuk dosa dan kesalahan. Dengan memahami bahwa mati syahid adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan tujuan akhir dalam hidup kita, kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh makna dan keberkahan. Kita harus senantiasa berusaha untuk menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi agama dan umat, serta siap untuk mengorbankan diri demi kepentingan Islam dan kebenaran, dengan harapan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang golongan mati syahid dan senantiasa berusaha menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.